Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Para penyuluh pertanian yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini saya Fardi Lestuti, Widya Iswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, yang diberikan tugas untuk mengampu mata pelatihan pengelolaan organisme pengganggu tanaman khususnya pada padi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk pengelolaan organisme pengganggu tanaman itu seorang penyuluh pertanian kadang-kadang mempunyai pendapat atau mempunyai pandangan bahwa itu adalah merupakan tugas dari POPT ya, petugas organisme pengganggu tanaman. Tetapi tidak ada salahnya seorang penyuluh pertanian yang dekat dengan seorang petani, dekat dengan kelompok tani, gapoktan, dan dekat dengan asosiasi dari gapoktan ini mengetahui mengenai atau menguasai mengenai pengendalian organisme pengganggu tanaman. Dalam tingkat lanjut, kalau Bapak dan Ibu ini mengalami kesulitan, ini bisa bersama-sama dengan petugas POPT menyelesaikan permasalahan organisme pengganggu tanaman. Untuk mempelajari, kami sudah mempersiapkan modul yang berisi beberapa informasi ya. Yang pertama, ini mengenai identifikasi organisme pengganggu. Kemudian yang kedua, karena ini ingat ya, budidaya padi organik, sehingga Bapak dan Ibu harus mampu membimbing atau mendampingi petani ini untuk membuat agensia hayati. Jadi agensia hayati ini salah satu pengendalian untuk OPT pada padi organik. Kemudian karena pola pikir atau mindset dari petani itu kalau yang namanya hama atau penyakit itu harus dikendalikan dengan menggunakan pestisida, maka untuk padi organik kita harus membuat pestisida abadi. Jadi yang penting sebenarnya untuk pengelolaan organisme pengganggu tanaman itu adalah pola pikir petani. Kalau dulu dengan pestisida kimia yang mudah dibeli, sekarang kita harus berjuang ya meyakinkan petani kalau kita mampu mengeksplor, kita mampu mencari yang namanya agen hayati. Kita harus membuat pestisida nabati yang itu juga bisa untuk mengendalikan padi, khususnya untuk padi organik. Jadi Bapak dan Ibu harus mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang cukup ya, dalam informasi untuk mengelola padi organik, khususnya mengelola organisme pengganggu tanaman. Ada tiga pokok bahasan. Yang pertama yang harus dikuasai adalah mengidentifikasi organisme pengganggu tanaman. Istilahnya mengidentifikasi OPT. Itu yang pertama, kita harus mampu melihat ya OPT di lapangan. Yang harus disiapkan yang pertama adalah persiapan alat dan bahan. Alat bahan apa yang harus dibawa ke lapangan. Kemudian setelah alat dan bahannya ada, bagaimana prosedur pengamatannya, pengambilan sampelnya harus betul sehingga betul-betul bisa mewakili pertanaman yang ada di dalam gapoktan atau ada di dalam poktan. Kemudian pengambilan sampel atau spesimen itu harus betul ya. Kemudian selanjutnya setelah kita melakukan pengamatan lapangan, mengambil sampel spesimen, kemudian mengidentifikasi penyebabnya apakah hama atau penyakit virus, bakteri atau jamur, sampailah kepada sub pokok bahasan yang selanjutnya yaitu pengendalian OPT padi organik. Jadi kita dalam pengendalian padi organik pun tetap menggunakan konsep pengendalian hama terpadu atau PHT. Jadi pestisida nabati itu digunakan atau merupakan alternatif yang terakhir ya. Kita harus mengusahakan dari budidaya tanaman yang sehat, harus rajin melakukan pengamatan, kemudian sedini mungkin ini kalau misalnya toh harus menggunakan agensia hayati apa yang sesuai, ini harus dipersiapkan. Kemudian
pestisida nabati. Ini nanti akan kita bahas secara khusus pestisida nabati apa yang mudah didapatkan di sana. Jadi kita harus mempunyai strategi khusus di dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman padi organik. Untuk selanjutnya, pokok bahasan yang kedua ini mengenai pembuatan agen hayati. Jadi agen hayati itu pada awalnya Bapak Ibu bisa bersama-sama petugas TUPT untuk memperoleh di laboratorium yang terdekat ya. Setelah kita memperoleh laboratorium yang terdekat, ini kita bisa memperbanyak sendiri ya, mengeksplor bagaimana perbanyakannya, misalnya dengan cara menggunakan jagung atau dengan menggunakan bahan-bahan yang lainnya. Ini tentu saja bahan-bahan yang mudah didapatkan di tempat panjenengan. Ada beberapa hama tanaman padi yang sudah berhasil dikendalikan dengan menggunakan agen hayati yang bisa diperbanyak oleh para petani sendiri. Nah, ini merupakan pokok bahasan yang kedua. Jadi sebelum menggunakan pestisida nabati, alangkah baiknya kita memanfaatkan agen hayati. Apakah itu berupa predator, apakah itu berupa penyakit yang bisa menginfeksi hama, atau penyakit yang melawan penyakit, misalnya cendawan trichoderma ini untuk penyakit. Kemudian ada juga parasitoid ya, banyak sekali hama tanaman padi ini yang tersedia parasitoidnya di lapangan, dan petani tinggal memperbanyak ya. Kalau awalnya sekali lagi menghubungi laboratorium, ini sudah saatnya kalau kita padi organik, petani harus mampu memperbanyak sendiri supaya keberlanjutannya ini bisa terus-menerus tersedia di tempat masing-masing. Pokok bahasan yang ketiga ini mengenai pembuatan pestisida nabati. Jadi kita harus menyamakan dulu apa sih pengertian atau konsep dari pestisida nabati. Jadi pestisida nabati itu berasal dari tumbuhan atau berasal dari makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal kita ya. Karena apa, kalau itu tidak atau sulit diperoleh di lokasi panjenengan, apakah gunanya pestisida nabati? Tapi bahan-bahannya adalah bahan-bahan yang betul-betul spesifik lokasi ya. Kemudian alatnya juga alat yang tersedia di tempat panjenengan. Coba kalau petani diminta untuk membeli etanol ya, ini kan kesulitan ya. Tapi cukup ya alatnya, misalnya dengan penumbuk sederhana atau mungkin yang dengan listrik itu dengan blender. Tetapi tanamannya atau daunnya itu mudah diperoleh di tempat panjenengan. Kemudian bagaimana cara ekstraksinya, ini juga sesederhana mungkin. Kemudian bagaimana aplikasinya, ini memang kalau pestisida nabati ini kita harus beri keyakinan kepada petani ini mampu, tetapi tentu saja tidak sama dengan pestisida kimia. Misalnya pemberiannya itu harus seminggu sekali ya, pemberiannya sebelum terjadinya serangan yang luas atau serangan yang merugikan. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan, tentu saja yang kita maksimalkan ini kelebihannya. Kemudian kekurangan dari pestisida nabati itu harus mampu kita antisipasi sehingga petani tidak mutung atau tidak bosan menggunakan pestisida nabati. Bapak Ibu penyuluh, untuk materi atau mata latihan pengelolaan organisme pengganggu tanaman ada tiga sekali lagi. Yang pertama mengidentifikasi hama penyakit, kemudian yang kedua mengeksplor atau mengembangkan agensia hayati, kemudian yang ketiga mengembangkan pestisida nabati. Jadi tiga-tiganya ini harus dikuasai bersama-sama dengan petugas POPT yang ada di wilayah panjenengan. Pada akhirnya panjenengan bisa mendampingi petani ini bebas dari pestisida kimia. Sekali lagi, mudah-mudahan panjenengan, sebenarnya teknisnya tidak sulit, tapi yang sulit adalah merubah mindset atau pola pikir petani. Justru disitulah panjenengan harus telaten, harus mampu meyakinkan petani kalau dengan cara menggunakan pendekatan organik ini pestisida nabati, agensia hayati, pengamatan ini sangat penting sekali. Mudah-mudahan sukses mengendalikan organisme pengganggu tanaman sehingga mampu untuk memperoleh tahapan atau sertifikasi padi organik pada saatnya nanti.
Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat bekerja.